tahu ya itu kalau kopi ada racunnya atau seperti apa? Enggak tahu. Kalau tahu mah itu enggak bakalan saya minum. Ini jarak rumah bapak ke rumah tersangka Solihin jauh nggak sih pak? Dekat sampingan itu. Dekat sampingan. Jadi setelah Solihin ditetapkan sebagai tersangka akibat kopi racun itu, bapak langsung curiga nggak kopi yang bapak minum itu? Semulanya belum. Awalnya ada Pak RT Natal. Terus ada Solihin itu hari Jumat mundar mandir di jalan sini mundar mandir. Nah, pas ada penggerebekan di situ timbul lagi rasa curiga. Waktu ada Solihin mundar mandir itu, pas ada penggerebekan langsung saya curiga gitu. Kopi tersebut. Iya. Ini setelah Solihin ditetapkan sebagai tersangka karena aksi kejinya ini, apa sih yang bapak harapkan? Apakah dihukum mati atau seperti apa? Ya kalau saya masih semuanya juga orang sini semua hukum mati. Ngomongnya begitu, hukum mati. Kalau bapak akrab dengan tersangka Solihin sendiri? Walaupun rumah nggak jauh ya? Nggak suka bicara. Cuman saya nggak punya masalah. Jadi masih lemes kaki ya pak ya? Iya ini kaki. Kalau bapak kaget nggak pak setelah Polda Metro Jaya ini menjelaskan kalau bapak itu sebagai targetnya Solihin sendiri? Kaget bener. Kaget ya pak ya? Kaget bener. Astagfirullah.